Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana hukum bacaan lain, hukum bacaan guna, hukum bacaan tasdid. Apa sih hukum bacaan lain itu? Hukum bacaan mat lain adalah apabila ada huruf mat, yaitu huruf waw sukun dan ya sukun, dan huruf sebelum berharokat fathah dalam satu kalimat. Cara membacanya dibaca satu ketukan agak kendor. Contoh hukum bacaan lain adalah ada di surat Al-Quraisy ayat 1-3. Di ila fi Quraisy ila fihim rihlatasyita'i wasfayif fal ya'budu rabbahadal bayit. Selanjutnya hukum bacaan guna. Guna sendiri memiliki arti, yaitu berdengung, yang mana guna sendiri diaplikasikan ketika ada setiap huruf nun bertasdid dan mim bertasdid, maka dia didengungkan dalam pembacaan Al-Quran. Contoh hukum bacaan guna, thumma inna alaina bayanahu thumma latus'alunna yawma idin anin na'im. Selanjutnya hukum bacaan tasdid. Tasdid atau syadda artinya adalah harokat yang berbentuk layaknya huruf W atau seperti kepala dari huruf sin yang diletakkan di atas huruf Arab. Cara membacanya ditekan satu ketukan. Contoh hukum bacaan tasdid yaitu tabbat yada abi lahabi wa tab. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.